sekarang jual 10 juta. Oh, ini 10 juta. Jantannya 50. Oh, jantannya 50. Bapaknya ini 50. Sekarang ini dijual 10. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi seperti biasa dengan Mendo Aji, tentunya yang ganteng dan gagah, Bos. Tentunya yang gemuk. Oke. Kali ini Mendo Aji hadir lagi buat teman-teman Mendo Aji ya. Mendo Aji hadir di Pasar Wonolelo, Wonosobo. Wonolelo, Wonosobo. Nah, di depan kita nggak usah jauh-jauh ya. Karena ada yang tertarik, apa, ada yang jos. Ini Dombos terbesar untuk hari ini di pasar ini, guys. Tuh. Nah. Tuh, terbesar. Ini pakar-pakar domba semua tuh. Terbesar. Ini punya Pak itu emang besar-besar semua tuh. Oh. Harganya 10 juta. Tapi udah gak asing lagi karena ini yang punya ini emang super-super jumbo ini. Yang punya nih Pak ini. Oke. Okay. Ini yang punya ini Mbak ini. Udah lama kita gak bikin konten nih Mbak. Gimana? Bawa berapa ekor untuk hari ini, Mbak? 3 ekor, Bro. Kelihatannya jumbo-jumbo sekali nih. Iya, ini jumbo. Jumbo. Berkeranda. Berkeranda juga ini. Enggak, ini yang ini, yang ini. Yang ini. Yang ini yang bibitnya 50. Berapa, Mbak? Sekarang jual 10 juta. Oh, ini 10 juta. Jantannya 50. Oh, jantannya 50. Bapaknya ini 50. Sekarang ini dijual 10 juta. 10 juta nih. Bisa terjadi nih terjumbo untuk hari ini. Itu murah. Putih, Mbah. Ini cross apa ini? Oh, cross texel. Cross texel 6 juta. Tapi kalau ini cross apa ini? Dumer, dumer sama texel. Dumer sama texel. Jadi ini? Jadi texel sama dumer. Ya texel ya dumer gitu ya. Bawakannya beda, tinggi, panjang. Kalau ini mas, ini texel. Ekornya pendek kecil. Ekornya pendek kecil. Loh, ini ternyata sama pakar-pakar domba-domba ini, mantap ini. Nah, ini seperti ini 6 juta, guys. Yang seperti ini 6 juta. Yang seperti ini 10 juta. Kalau umur udah berapa ini, Pak? Setahun lebih. Ini setahun lebih. Ini ikutnya masih ke Merino berarti? Ya, masih ke texel. Oh, ke texel ya. Iya, maaf, ke texel. Ini jumbo-jumbo. Ini paling enggak berat berapa kilo, Pak? Ini berat 85. 85. 85 kilo, guys. Di harga 6 juta. Ini kalau buat pemasak udah cukup nggih, Pak, nggih? Tinggi 80. Tinggi 80. Buat pemasak masih oke nggih kalau buat breeding di kandang ya, Pak, nggih? Pak E, asmane sinten, Pak? Pak Darman. Pak Darman. Alamatnya piye, Pak? Kertet. Oh, Jarut. Berarti di rumah peternak juga, nggih? Peternak juga. Seperti ini juga. Iya. Ada 3 macam jenis Dobos, jenis Marino, jenis Texel. Berarti kalau nomor minta nomor HP-nya bisa, Pak, nggih? Bisa. Monggo Pak Darman sebutin nomor HP-nya, Pak Darman. 081 215 2 2 2 2 6 9. Oke, dengan Pak Darman alamat Kertek. Pokoknya Kak Biji Arum, kalau ada teman-teman yang minat bisa langsung hubungi nih, Pak nggih. Ya, nggih. Oke, Pak, terima kasih nih, Pak nggih. Ya, informasinya nggih. Ya, sama-sama. 6 juta punya Pak Darman. Tuh, Biji Arum. Yang seperti ini juga mintanya 10 juta. Ini panjang, guys. Ini kalau teman-teman tahu ini sangat panjang sekali. Oke. Monggo, Pak. Makasih, Pak, nggih. Oh, iya, iya, iya. Iya. Ayo. Oke, guys. Kita keliling lagi ya. Itu tadi durasi udah 4 menitan. Kita lihat emang untuk hari ini itu yang paling jumbo ya. Paling jumbo di Pasar Wonolelo. Unik-unik pokoknya Pasar Wonolelo. Komplit ya, kalau mau beli sandal ada. Kalau mau beli peraritan, pelintringan, dadung di sini komplit. Monggo.
itu 2.500 PE belum laku. Ya. Kita mau cari Mas Aris deh, Mas Aris di sini. Gimana Mas Aris? Kita 2.400 juga nih Mas Aris. Lagi bingung nggak ada pergerakan. Nih ya teman-teman ya, nih untuk hari ini kita lihat kondisinya sementara seperti ini. Tetap masih banyak kambing spek-spek dipotong ya, atau kambing-kambing indukan. Kalau satean untuk hari ini tergolong sepi guys, karena bisa jadi bakul sate mandan aso aling ngirim ke ibu kota karena mendekati lebaran aja, jadinya kan lebaran Idul Fitri, jadinya agak kurang ya, kita belum tahu juga. Oke, masalah harga itu teman tadi ada yang subscriber minta, kalau harga di Pasar Wonolelo untuk hari ini tergolong masih cukup standar guys, belum ada kenaikan yang full ya, tetap hampir sama sih sama di Argo Penny, hampir sama. Kalau masalah harga hampir sama ya kayak di Argo Penny kemarin ya Mas ya, karena kemungkinan tuh teman-teman pedagang tuh bilangnya berbegal juga, mengharap sesuatu, mengharap terjual, tapi pada kenyataannya tuh zong, sama saja kayak di Argo Penny kemarin dan di Pasar Wage. Nah untuk hari ini emang tergolong pasarnya rame, tapi pembelinya yang juga kalau pembelinya tidak rame gitu. Oke, kita coba sambil sepil lagi sedikit-sedikit. Ini bandot 2.800 tuh bandot TP 75 hampir 80, ini sudah poel panjang sih, itu panjang. Kita bawa nggak ada yang laku, ini ditawar 18 belum terjual juga. Wah, ini jawarandu jumbo. Ini tadi mintanya 37 guys, mintanya 37 tadi itu, tapi nggak terjual. Nah ini kondisinya sementara ini ya. Nah, tuh, itu tadi mintanya 28 itu tuh 28. Pokoknya hampir sama kayak di pasar Argo Penny dan pasar Wage Wadaslintang guys. Oh no. Oke ya teman-teman ya, untuk hari ini di pasar Wonolelo Wonosobo gambaran harga tetap hampir sama, belum ada kenaikan yang begitu ya, tapi kalau prediksi teman-teman kita itu tetap sama, dikira mau banyak petani yang masuk tapi pada kenyataannya enggak, sama juga sapi juga ya, itu pergerakannya masih lambat, tah karena belum beli apa gimana kita kurang tahu ya. Oke, cukup sekian dulu gambaran harga terbarunya dan kondisi pasar terbarunya mendekati lebaran haji guys, mendekati lebaran Idul Fitri. Oke, mantap, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Monggo buat teman-teman yang belum subscribe tinggal subscribe, kalau bisa, kalau mau mampir ke tempat hiburan ada ya, punya channel satu lagi Mando Haji itu di Putra Jaya itu hiburannya mancing guys, jadinya kalau pulang pasar pening nggak dapat duit atau nggak dapat untung, kita larinya mancing dulu guys. Monggo teman-teman ya, kalau suka mancing mampir aja ke channel yang satu itu Putra Jaya guys, Putra Jaya, tinggal mampir di komen, di like, di share, di subscribe. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti Mando Haji selama ini. Mantap, semoga sehat selalu dan sukses selalu.